Pak ya, di lokasi. Kita udah di lokasi di Pulau Pinjul yang akan kita susuri panjang 2 kurang lebih 350 meter. Dan kedalaman air dari start sini 2 meter. Nanti kalau udah di dalam gua itu 12 hingga 8 meter. Tapi tenang aja, Pak. Safety kami yang utama ceket pelampung. Ini kekuatan 150 kilo lebih. Jadi walaupun gak bisa berenang pasti ngambang. Udah gak usah takut. Dan yang kedua, safety pakai pelampungnya. Dan yang ketiganya, dibantu kayaknya dan kita ambil berenang. Jadi gak usah takut safety. Dan yang kami tunjukkan dalam video itu ikon bebatuan antara batu stalaktit itu dapat dari bawah dari atas dan stalagmit itu dapat dari bawah ke atas. Dan ada juga batu kristal dari kolomnya. Dan gua ini dibagi 3 zona antara zona terang, zona remang dan zona gelap. Ya, saya sudah nanti menginginkan keindahan kegelapan saya matikan sensornya kalau disini. Oh iya. Oke, sebelum penyusuran alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama kita yang kita masing-masing. Mudah-mudahan menjadi keselamatan dari sekarang akhir nanti. Tetap sempurna untuk doa mulai.